Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys ya. Saya baru pulang belanja guys, dan saya mau review belanjaan saya guys. Banyak banget, berat banget. Walaupun belanjanya di bawah rumah guys, berat banget. Pokoknya saya itu paling gak suka itu belanja guys. Saya paling males dan paling gak suka itu belanja karena berat guys. Saya belanjanya itu sebenarnya di bawah rumah guys, nggak jauh enggak, tapi banyak banget. Takutnya kan ini udah mau mendekati lebaran ya guys ya, takutnya pasar bawah rumah itu penuh guys kayak gitu. Jadi saya belanjanya sekarang, dan lebaran itu nggak banyak orang ya, cuma sendiri kayak gitu. Nah ini saya beli minyak guys, sekarang itu minyak mahal. Ini dulu 2 dolaran lebih, sekarang itu sudah hampir 4 dolaran lebih guys. Ini minyak beli kol, nah ininya lepas tutupnya, sama lepas putihnya 2 guys, lepas putihnya 2 ya. Saya beli tempe, saya rencananya itu mau masak apa ya, lebaran itu kayak lodeh atau apa ya, opor-opor sayur, opor ayam atau opor sayur, kayak gitulah. Apa ya, lontong-lontong sayur kayak gitu guys. Saya beli tempenya 3, yang 2 buat daunan, yang ini sama tahu, seperti ini guys. Dan ini bumbunya saya beli apa ini, serai ya guys. Kalau salamnya udah beli guys. Ini saya beli bawang, bawangnya tadi bagus-bagus guys, bawang merahnya besar-besar banget seperti ini. Beli labu siam ya guys, 2. Saya punya lontong, di daunnya itu, daun kelapanya dulu, tapi belum dikasih beras ya guys, kita beli. Nah ini saya beli ayam guys, dada ayam 1, sayap, sayap yang bagian sininya itu 1 kilo guys, kaki ayam setengah kilo, ini remplok ati ya, setengah kilo, setengah kilo, itu 1 kilo ya guys ya. Nah jadinya segini guys. Saya cuma sayap ayam sininya, apa sebagian sininya itu, terus sama dada 1, teket setengah kilo. Saya buat ngesup ya guys. Segini menghabiskan 21 dolar setengah guys. Segini kita 200 ribu lebih ya guys ya, 215 ribu atau 220 ribu ya guys. Kalau daging sapi saya udah beli guys, yang mentah maupun yang matang itu udah ada. Terus tulang iganya itu juga punya guys. Ini daun salam, daun jeruk, seledri, loncang guys. Beli wortel, wortelnya bagus-bagus, saya beli juga guys. Saya suka yang besar-besar, bagus-bagus. Sebenarnya lebaran itu nggak ada yang ke tempat saya guys. Teman saya katanya mau makan-makan di luar ya guys ya, sama teman-temannya. Ini cabe guys, dan kebetulan hari raya itu sendirian guys ya. Paling ponakan nenek saya itu nggak makan di rumah, katanya pulangnya jam 7 malam, jam 8 malam, di atas 9 malam tak nyampe rumah. Tidak makan di rumah ya guys ya. Dan saya beli bayam, masih punya bumbu kacang guys, kacang panjang. Ini masih kecil-kecil ya, jadi nggak keras, apa keras sih guys, jadi nggak cepet jelek. Bawang bombaynya 2 guys, bawang merahnya besar. Nah seperti ini guys belanjaan saya. Seperti itu aja, kayaknya menghabiskan berapa ya guys ya, hampir 40 dolar guys, 40 dolar mungkin ada guys, soalnya tinggal 5 dolar.
Saya bawa 60 dolar, guys. Tapi sisanya 55 dolar sama receh ya, koin ya. Kurang tahu berapa, saya nggak ngitung, saya masih simpan kotak langsung. Nah, seperti ini guys, belanjaan saya ya guys ya. Ya semoga teman-teman dimanapun berada diberikan kesehatan, kelancaran rezeki ya guys. Apalagi menjelang hari raya ya guys ya, kurang berapa hari lagi ya guys. Ini hari Rabu, Kamis, Jumat. 2 hari lagi ya guys ya, hari raya ya guys ya. Hari raya saya itu nggak masak banyak lah ya guys, sendiri ya soalnya ya. Kalau angin, kalau temennya janjian mau kesini baru saya masak banyak guys. Yang pasti saya hari raya itu makan sendiri ya guys ya, seharian. Karena ponakannya semuanya katanya kerja. Dan pulangnya itu yang satu jam 12 malam. Yang satunya itu pulang jam 6 malam. Kadang makan kadang enggak. Yang satunya katanya pulangnya jam 7 malam. Tapi nyampe rumah itu bisa jam 8 terus 9 malam. Berarti udah makan malam guys. Jadi ya sendiri makan sendiri. Masak sendiri, makan sendiri. Itu punya apa ya, punya iga sapi guys, tulang iga sapi sama daging sapi teteh lah guys. Saya pingin masak sup ya guys ya, atau ini ceker ayam. Saya udah lama banget nggak masak guys, nggak masak sup. Mungkin hari ini saya masak sup ayam ya mungkin guys, karena nggak ada sayuran lain guys. Kan kacang kemarin sudah kacang dulu. Jadi masak nanti malam sup lobak putih ya guys ya, sama itu aja, nggak usah banyak sayuran ya guys ya, habis kayak gitu. Kalau nggak mau rebus bayam itu aja udah. Terima kasih ya guys, sampai di sini dulu ya guys video dari saya. Semoga diberi kesehatan ya guys, kelancaran ya guys, amin rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.